Hai, selamat datang di video World of Dragoness. Kali ini gue mau share ke teman-teman semua bagaimana caranya dapetin wings di dalam game World of Dragoness. Oke, untuk kamu yang pertama kali mainin World of Dragoness, pastinya punya satu tiket kostum yang dikasih GM secara gratis melalui email, ya. Nantinya kalian juga akan dapat lagi pada saat kalau nggak salah itu login harian ya, pas di hari ke-7 seingat gue. Kenapa peminat wings itu banyak? Karena dari segi statusnya beda dari kostum-kostum yang lain ya. Kalau misalnya kostum baju ataupun ya yang berbau armor dan weapon, itu kalau menurut gue pribadi status yang didapat dari sana itu kecil, guys. Beda sama yang di wing. Dan juga yang kedua, keren aja gitu, kayak cool banget gitu kalau pakai wings ya. Oke. Langsung aja, yang pertama kalian klik menunya, kemudian di sana nanti ada bacaan kostum. Pada fiturnya, diklik fiturnya lalu tampilannya akan seperti ini. Seperti yang tadi gue bilang awal, kalau kalian punya tiket kostum yang dikasih sama GM secara gratis, kalian pastinya sudah pakai. Oke. Sudah pakai lalu dapatnya entah itu weapon ataupun armor. Jadi di sini gua akan kasih tahu ke kalian kalau kostum yang kalian dapetin itu kalian bisa lebur menjadi powder yang warnanya pink ya, kayak serbuk yang warnanya pink. Oke. Setelah kalian lebur, nantinya serbuk atau powder yang kalian dapat dari hasil leburnya kalian bisa belanjakan dan tukarkan sesuai dengan nominal powder atau serbuk yang kalian punya ya. Di sini pilihannya banyak banget. Untuk dapetin wing yang grade-nya low, karena di sini yang paling low itu warna hijau. Yang paling low aja kalian minimal harus punya satu kostum yang warna biru. Itu nanti ketika dilebur hasilnya akan menjadi serbuk yang nominalnya itu seribuan. Oke, di sini gue akan kasih contoh. Yang pertama, kalian ke lemari kostum yang kalian punya, lalu pilih satu kostum yang kalian mau lebur, lalu klik kostumnya, lalu pilih lebur. Di sini yang gue pakai kostum senjata punya gue yang grade-nya warna biru. Hasil leburannya itu lumayan, bisa nyampe seribuan serbuk powdernya ya. Oke, caranya kurang lebih seperti itu. Setelah kalian dapat powdernya, kalian langsung ke toko serbuknya yang warna pink, kemudian kalian bisa belanjakan di sana sesuai dengan serbuk powder yang kalian punya. Oke, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you. Bye.